lewat sini mas bro, lewat tangga ini. Nah untuk sarangnya ada di atas sini mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eri Wiranto dengan channel saya ITBM Channel. Oke bro, jadi pada kali ini, di konten kali ini kita akan melihat sarang burung, yaitu sarang burung perkutut mas bro ya. Untuk lokasinya ini saya sudah ada di lokasinya ini. Nah, untuk lokasinya ada di bangunan masjid ini mas bro ya. Ini bangunan masjid yang belum jadi mas bro. Oke. Dan untuk sarangnya itu ada di atas sana mas bro ya. Di atas sana. Di apa itu? Di pak itu mas bro ya, atau di pak untuk ngecor mas bro. Oke. Mari kita langsung melihat untuk sarangnya. Kita akan memanjat dulu mas bro. Oke bro, kita panjat terlebih dahulu mas bro ya. Untuk lewatnya, lewat sini mas bro, lewat tangga ini. Nah, kita akan memanjatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, di sini pemandangannya sangat bagus sekali mas bro, dari atas ini. Ini belum sampai atas mas bro ya. Kita akan lihat ke atas. Kemarin saya lihat sarangnya itu sudah ada isinya 2 butir telur mas bro ya. Semoga sekarang sudah menetas. Dan kemarin sempat apa itu yang sarang burung perja itu, saya tidak sempat memanennya, sudah dipanen orang. Pasti kalian yang sudah melihat videonya lihat mas bro ya, saya menemukan sarang burung perja yang kemarin itu gagal panen lagi mas bro. Semoga ini tidak gagal panen lagi. Kita langsung menuju ke sarangnya langsung. Nah untuk sarangnya ada di atas sini mas bro. Nah itu sarangnya, ada indukannya bro. Bentar mas bro ya, saya videoin dari sini. Nah itu ada indukannya bro. Kelihatan gak mas bro, itu di pak itu mas bro ya, di tiang tadi. Eh tiang itu kok tadi kan. Kita lihat dari bawah, dia tidak kabur mas bro, masih di situ mas bro. Kelihatannya ini belum menetas mas bro, masih diengkram mas bro ini. Kita coba panjat mas bro ya, siapa tahu dia tidak kabur. Jadi burungnya ini sangat unik sekali, tidak terbang mas bro. Lewat mana ini? Lewat sini aja bro ya. Bismillah. Wah terbang bro, terbang ke bawah mas bro. Ternyata masih telur mas bro. Kita turun aja. Aduh, ternyata masih telur mas bro. Kita panen habis. Apa itu? Hari raya saja mas bro ya. Ini kondisinya sekarang masih telur lagi, dan itu kelihatannya telurnya sudah menghitam mas bro. Kurang lebih kita panen sehabis riaya atau sehabis hari raya Idul Fitri. Oke bro, dan ini mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Dan kalian yang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar sampai finish mas bro ya, apa sampai hari raya. Oke sekian, dan apabila ada salah kata dari video ini dan ucapan saya, mohon maaf dimaklumi. Dan juga apabila ada kekurangan pengeditan video ini, mohon dimaklumi, dikarenakan ya ini saya masih pemula atau bisa disebut juga YouTuber pemula.
Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.